Oke teman-teman, kita akan ke Sigma Ilang ya teman-teman ya. Kita akan telusuri misteri yang ada di curah sana, di bawah kaki Sigma Ilang teman-teman ya. Di sana katanya ada curah yang menurut cerita warga itu sering ada orang meninggal di situ teman-teman ya. Oke, yuk kita ke sana teman-teman. Tonton terus video kami, jangan di skip. Subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita ke sana. Oke teman-teman, ini saya berada di salah satu tempat. Ini di sini itu namanya Simbat atau Sigma Ilang gitu ya teman-teman. Ini saya berada di Sigma Ilang. Tempatnya memang kayak gini teman-teman. Tapi di sini sudah dibuat, yang di atas sana dibuat wisata teman-teman. Itu ada orang cari rumput, satu orang teman-teman ya. Mau saya mintain keterangan tapi jauh dia. Kita harus turun teman-teman. Nah, menurut info warga tadi, tempat yang cukup mengenal mistis angker ya ini teman-teman ya. Ini namanya curah ini teman-teman. Nah, di sini ini sering terjadi di sini. Penampakan-penampakan sering di sini teman-teman ya. Buat orang jari rumput satu. Oi. Nah, ini sepi teman-teman ya. Gak ada orang sama sekali di sini teman. Saya mau turun ini kok. Wah, jalannya terjal kayak gini ya teman-teman. Nah, ini ada orang cari rumput, satu orang teman-teman ya. Nah, ini yang sering dulu ada orang meninggal di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Jalannya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tempatnya kayak gini, teman-teman. Iya, dengan teng Sigma Ilang neng dhuwur iki, Pak. Sigma Ilang. Sing mriko nggih. Pak, sing terose angker daerah yang mriki sing pundi, Pak? Napa niki, ta? Sing pundi? Sigma Ilang niku. Oh, sing angker iki. Enten guwane mriko, Pak. Wonten. Tepi tempat e, Pak. Niku. Tengkan enten kayu. Wagang kek namine kayu bendo. Kayu bendo, terus. Lah niku sebelah kulone sekedhik
Guane to mriko. Sepeda sakit mriko. Sakit. Tapi sing anu sing jalur utara, jalur lor. Oh, jalur utara. Jalan Paralayang. Wah, tebinge. Mboten. Niki. Wong anune niku pose niku ketinggal di Gembong sing kidul. Celak. Mangke enten anu niku. Pelakat niku nerjang ngalor sakit. Oh sakit mereka ni. Lek terus saya teng mereka enten sing angker darah pun dicurah pun dicurah. Nampak ni kita. Terus ane asli ni sing angker niku. Sigma hilang ya. Sigma hilang niku. Oh berarti niki anu gila. Nampak. Cara ibaratnya namung pucuk ane. Terus saya enten makom sinten basentul. Dia mau terasa wah di sanjangi enten curah meriki terasa. Berarti curah niki sing sering anu ya. Enten tiang kadang pecah enten ya. Sing meriki. Berarti curah niki ya pak. Iya pak matur nuwun. Niki terus menggateng gunung ya pak. Niki tenganu puncak Paralayang. Paralayang ya. Matur nuwun pak. Sangat pundi. Oh glundengan. Nggih kula winginane teng sepeda. Oh nggih kula anu. Dalan sepeda niku sing anu teng masjid pinggir bulak. Oh mriko nggih. Nggih. Kula wetane nggih. Kula mbalung, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nah ini teman-teman ya, yang menurut warga tadi curah ini teman-teman dulu sering makan korban, tapi ini memang berkait dengan sukma hilang teman-teman. Ini curahnya kayak gini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jalan. Aduh, licin teman-teman. Nah ini teman-teman. Dulu orang meninggal itu di sini teman-teman ya. Tiga orang dulu teman-teman. Kita teman-teman, kita naik. Jalannya kayak gini teman-teman. Kalau di atas sana buat wisata teman-teman ya. Agak ya deket dari sini. Nafasi kok ngos-ngosan jalan ke sini teman-teman. Aduh capek. Nah itu teman-teman, memang tempatnya serem. Wah ini kalau malam bagus di sini teman-teman ya. Ini saya berada di kaki Gunung Sigma Hilang teman-teman ya. Menurut informasi Bapak barusan ya, tempat ini apa pucuan, berarti berkait dengan Sigma Hilang. Oke teman-teman, kita ke Sigma Hilang nggak mungkin ini. Soalnya jalannya harus muter teman-teman. Kita lihat tempat wisatanya aja ya. Agak-agak jauh ya. Jalannya rusak. Mungkin habis hujan jalannya kayak gini teman-teman ya. Agak licin. Ini wisata simbat teman-teman.
tempat wisata ya. Singkat namanya. Bagus tempatnya teman-teman. Itu sudah dijadikan wisata di sini teman-teman. Namanya wisata Simbad. Nah ini teman-teman ya. Wisatanya di sini. Semailang itu di atas sana teman. Nah itu Semailang di sana. Indah, bagus tempatnya teman-teman. Oke, kita review ke tempat sana. Nih teman-teman, ke bapak ke sana teman-teman. Kita mulai masuk wisata ya. Kayak bagus tempatnya teman-teman. Tapi di balik keindahan wisata ini, simpat. Penuh dengan mistis tempatnya teman-teman ya. Ini dibangun oleh masyarakat desa sini yang bangun teman-teman, bukan punya pemerintah. Ini gotong royong masyarakat. Ini kalau kita ke arah sana itu ke Semailang. Ini ada warung ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini wisata Simbad teman-teman ya. Mungkin ada yang mau ke sini teman-teman. Ini bagus kalau untuk anak muda ini. Muda yang lagi jatuh cinta. Capek jalan teman-teman ya. Sudah lama nggak mendaki gunung teman-teman. Di atas juga ada dibangun apa ini, perahu ya. Nih ada rumah pohon, saya dulu pernah kesini teman-teman ya. Oke, sudah dulu teman-teman ya, kita pulang ya. Inilah wisata Simbad teman-teman. Lokasinya ada di Jember Selatan, tepatnya di Wuluan teman-teman ya. Nama desanya Weh Ular Taman Sari. Ini masih ikut wilayah Taman Sari Wuluan. Oke teman-teman, istirahat dulu. Bagus tempatnya teman-teman. Cuma dibalik keindahan ini, penuh dengan misteri di sini ya. Soalnya ini ada di bawah lereng gunung Semailang. Kita wisata Simbad ini ada di bawah Semailang. Saya kalau naik jalan kaki ke sini ya enggak sanggup teman-teman. Tempatnya tinggi ya.
Kalau naik motor harus muter, katanya orang tadi itu muter. Orang tadi itu bilangnya deket tapi nelunjuknya ke atas. Coba kita lihat sini teman-teman ya. Ini ada tebing-tebing begini. Nah ini teman-teman. Ini dulu angker teman-teman, tapi sekarang dibuat wisata. Oke teman-teman, kita pulang teman-teman. Capek. Oke, buat sobat YouTube, terima kasih ya telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Juga di share ya ke teman-teman lainnya. Dukung terus channel kami, Explore Mistis Jember. Ya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.